Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, itu dia teman-teman. Ntar aku sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribuners. Iya, aku proud ini aja apa? Teman-teman Tribuners, tadi sempat ada gambar sedikit tentang segerombolan gangster yang kemarin sempat meneror warga Purwokerto dan Banyumas terkait dengan aksi brutal mereka yang sempat ramai di media sosial. Jadi tadi ada kurang lebih 16 pemuda seperti itu yang sudah diamankan dari, lebih tepatnya dari Cilacap ya, menggunakan mobil Dalmas, dan sudah diamankan dari pihak Reskrim Polresta Banyumas. Dan saat ini para remaja tersebut, yang kebanyakan adalah para remaja, tengah diamankan dan diperiksa lebih lanjut. Seperti itu teman-teman Tribuners. Nah, saat ini saya sedang berada di Reskrim Polresta Banyumas. Setelah tadi terdapat kedatangan dari para gerombolan gangster yang memang sempat meneror dan membuat warga Purwokerto resah dengan aksi mereka kemarin. Itu beberapa ada yang membawa senjata tajam, celurit, kemudian ada pula membawa petasan kemarin yang sempat juga ditembakkan ke warga di sekitaran alun-alun Purwokerto. Dan saat ini, mohon maaf, kita tidak bisa masuk ke dalam karena memang saat ini mereka harus diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan rekaman CCTV, mereka memang menggunakan kendaraan sepeda motor dari arah timur menuju ke barat, bergerombol seperti itu. Sedangkan saat ini yang diamankan itu ada kurang lebih 16 orang, yang kebanyakan mereka adalah remaja seperti itu. Aksi mereka ini sempat viral karena memang mereka ini sempat berfoto juga ternyata di alun-alun Banyumas dengan menodongkan atau menunjukkan celurit yang mereka bawa. Dan berdasarkan kesaksian dari para saksi mata yang ada di alun-alun Purwokerto juga melihat mereka itu menembakkan petasan, kemudian juga ada pula yang membawa senjata tajam seperti celurit dan ditunjukkan kepada para warga yang ada di sekitaran alun-alun Purwokerto. Halo, selamat siang teman-teman Tribuners. Teh Wida, Ian Gazela, Mas Jagat Satrio, Ricky Septianto, Vanilla Samsul, dan Ian Gazela. Muka pelakunya mana, Pak? Kita belum bisa tunjukkan untuk pelakunya karena memang saat ini mereka sedang diperiksa dan diinterogasi lebih lanjut seperti apa detail dari kegiatan yang telah dilaksanakan mereka.
di dalam. Hah? Urung oli. Hah? Apa? Napa rotan itu? Mana gede periksa di sini lagi takoni di sini. 16. Isi cilik-cilik banget. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Baik. Teman-teman Tribuners, untuk muka dan pelaku sendiri kita tidak bisa menunjukkannya secara langsung karena memang saat ini sedang diperiksa lebih lanjut seperti apa dan diinterogasi terkait dengan kegiatan yang telah mereka laksanakan kemarin yang membuat warga masyarakat dan Purwokerto kemarin resah. Baik, sementara itu dulu teman-teman Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya nanti dapat mengakses portal berita tribunjateng.com atau tribunbanyumas.com. Saya Jati, reporter Tribun Jateng mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.